Shalom kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firman-Nya dengan judul Segala Kemuliaan Hanya Bagi Dia, Rabu edisi Surat Roma. Roma 16 ayat 1-27, fokus ayat 23-27. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kalau kita melihat pada pasal ini, Paulus memberikan salam, bahkan ucapan kepada orang-orang yang sudah menolong, bahkan membantu, memberikan perhatian kepada dirinya akan pekabaran Injil. Dan ada banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mensupport pekabaran Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga mengingatkan biarlah itu semua dilakukan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Karena hanya Allah yang layak menerima pujian, menerima syukur kita. Bahkan satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, yaitu Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari hari ini biar kita senantiasa juga mengingat orang-orang yang sudah menolong, mengasihi dan membantu kita, dan kembalikanlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Dia, karena Allah lah yang sudah menempatkan orang-orang tersebut ada di sekitar kita untuk menolong, memperlengkapi, bahkan memperhatikan kita. Mungkin suami, istri, anak-anak, para pembina rohani, atasan kita, mungkin pengajar-pengajar, guru, dosen, tempat di mana kita pernah belajar, bahkan anak-anak kita belajar. Karena itu, ingat baik-baik, naikkanlah syukur hanya kepada Dia saja. Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, Kau masih beri kami nafas hidup, tubuh yang sehat untuk kembali kami beraktivitas. Kami mengucap syukur ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk memperhatikan kami, seperti halnya Paulus mendapatkannya. Karena itu segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta sejati lewat anak yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penghibur Roh Kudus beserta dengan hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan permai. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.